Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini merupakan siri video yang terakhir untuk rujukan anda untuk basic counter control. Ini adalah yang kelima. Pastikan anda telah pun menonton empat siri video yang saya telah berikan sebelum ini. Yang pertama, basic counter control increment. Kedua, basic counter control decrement. Basic counter control based on user choice. Dan yang keempat adalah basic counter control repetition with selection, dan ini yang kelima kita akan buat kepada basic counter control accumulation. Okey, basic counter control accumulation ni cuba tengok soalan yang diberikan. Okey, calculate the total of 10 numbers. Jadi kita nak kira total of 10 numbers, di mana 10 nombor itu dimasukkan secara repetition. Okey, jadi kita mulakan dengan start. Dengan start. Okey, apabila kita mulakan start dan juga berakhir dengan stop. Okey, jadi seperti yang mana yang kita tahu, ada tiga basic proses yang ada di dalam repetition. Okey, saya sekadar nak ulangkan balik. Kita ada initialization, kita ada evaluation, dan kita ada updating ataupun dipanggil sebagai counter. Okey, evolution juga disebut sebagai condition. Okey. Baik, ini adalah tiga asas yang pelajar-pelajar perlu kuasai dan perlu tahu, telah pun diterangkan banyak dalam siri video 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi yang sini seterusnya, kita nak buat calculate the total of 10 numbers. Okey, apabila kita nak kira total of 10 number, okey, tengok apa yang saya akan buat. Okay, pertama kita macam biasa kita buat initialization dulu. Set counter assign 1. Kita mulakan dengan set counter 1. Okey, kemudian kita nak ulang dia sebanyak 10 kali. Kita akan buat repeat while, okey, repeat while counter. Kita akan buat repeat while counter kurang sama dengan, kurang sama dengan berapa? Untuk 10 kali, kita buat kurang sama dengan 10. Sebab kita mula dengan 1, kita nak baca dengan 10. Okey, ini counter ni merujuk kepada bilangan nombor lah. Okey, jadi counter 1, kita mulakan dengan counter 1 untuk nombor yang pertama. Okey, nombor yang pertama, jadi counter 1, nombor yang pertama yang kita akan masukkan, 1 kurang pada 10. Dan di sini kita akan buat enter number. Kita akan enter number di sini. Okay, kita akan enter number. Maksudnya enter number ni counter 1, 1 kurang pada 10. Jadi enter number ni adalah untuk counter yang pertama. Okay, counter yang pertama. Jadi kita enter number. Dan selepas kita enter number tu, kita nak buat total. Okay, jadi nak buat total ni, saya akan perkenalkan kepada anda istilah yang disebut sebagai accumulation. Okay, accumulation. Okay, jadi untuk kita buat untuk tadi total ni, kita total ni, okey, kita akan buat accumulation, okey. Untuk dapatkan total, okey, kita nak dapatkan total sini, kita akan buat proses accumulation. Jadi macam mana proses accumulation tu berlaku? Okey, apabila counter 1, okay, counter 1 merujukkan nombor yang pertama, 1 kurang daripada 10, jadi kita akan enter number. Okay, kita akan masukkan number untuk nombor yang pertama lah, untuk counter yang pertama, bilangan nombor yang pertama. Jadi kita akan buat kat sini, kita akan buat satu buat accumulation di mana kita akan buat total. Okey, assign to total plus, kita akan buat total, assign to total plus number. Jadi number yang kat sini adalah merujuk kepada sini. Okey, yang number ni merujuk pada yang kita number lah. Okey, jadi bila kita dah buat total, assign total number, maka ini adalah accumulation. Maka di sini kita perlu kena tambah satu lagi initialization ataupun satu lagi nilai awal, iaitu kita kena buat set total assign to 0. Itu perlu kita kena mulakan dengan nilai kosong sebab kita nak tambahkan dia, ya. Nanti saya akan ceritakan bagaimana proses tambahan itu boleh berlaku, ya. Okey, enter number, total number. Okey, kemudian seterusnya di bahagian bawah ini kita akan buat counter, assign to counter tambah 1. Kita
buat assign counter tambah 1. Dan bila counter tambah 1, tadi counter tu 1 kan, 1 dia akan naik 2, 2 kurang 10, enter number untuk yang kedua, total number dia akan buat accumulation, seterusnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bila 10 naik sini, 10 tambah 1, 11, bila 11 dia akan end repeat, dia akan habis. Dia akan habis and repeat dan seterusnya dia akan display total di luar ni. Display total. Okay, total tu. Okay, baik. Sekarang saya akan tunjukkan okay, secara analogi yang mudah bagaimana accumulation ini boleh berlaku. Okay, baik. Kita mulakan ya. Jadi saya akan bantu anda dengan wujudkan satu dipanggil counter table. Okay, ini counter. Okay, katakan counter. Kita buat satu counter. Okay, jauh sikit. Okay, saya buat satu table di sebelah sini lah. Okay, satu table di sebelah sini. Sekadam. Okay, saya akan buat satu. Okay, katakan kita ada satu table namanya counter. Okay, kita buat counter. Okay, katakan sini adalah number. Okay, kita buat number. Okay, dan sini adalah total. Okay, merujuk kepada tiga benda ni lah. Itu total ni saya gunakan pen yang lain supaya nampak beza dia. Okay, total. Okey, mari kita okey mulakan. Okey, katakan sekarang ni kita mulakan dengan counter 1. Okey, kita mulakan dengan counter 1. Okey, let's say kita mulakan dengan counter 1. Okey, counter 1 ya. Kita mulakan dengan counter 1. Okey, counter 1. Okey, pada counter 1 total adalah 0. Total adalah 0. Okey, counter 1. Okey, total ni masih kita tak kira lagi lah. Total ni kita tak kira. Okey, counter 1, total 0. Okey, 1 kurang daripada 10. Okey, 1 kurang daripada 10, maka dia adalah true. Okey, dia adalah true. 1 tu adalah true eh. Okey, 1 adalah true. Okey, maksudnya true saya buat tanda tanda ni lah. Okey, tanda true dia adalah true. 1 adalah true. Okey, kemudian dia akan enter number. Okey, katakan enter number di sini, katakan saya masukkan nilainya adalah 10. Okey, saya masukkan nilainya adalah 10 lah. Jadi 10, kemudian 10 di sini akan ditambahkan dengan 0. Okey, total tadi 0 kan? 10, okey, tambah dengan 0, maka total sudah menjadi 10 di sini. Okey, total menjadi 10. Di sini. Dia jadi 10. Maksudnya pada counter 1, kita 1 kurang daripada 10, true. Katakan, let's say, katakan saya enter number 10 di sini, maka 10 tambah dengan total 0, maka total yang terbaru adalah 10. Okey, maka selesai untuk counter 1. Jadi counter 1, 1 tambah 1, counter menjadi okey, counter sudah menjadi berapa? Dia 1 tambah 1, counter jadi 2. 2 kurang daripada 10. Okey, maka 2 kurang daripada 10, maka dia adalah true. Katakan untuk counter yang kedua ni, enter number. Bila enter number, saya baca, saya letakkan nombornya, okey, 20. Saya masukkan 20. Jadi 20, okey, jadi 20 tambah dengan total. Okey, total yang terkini adalah 10. 20 tambah 10, maka total menjadi berapa? 20 menjadi 30. Okey, habis counter yang kedua. Okey, maksudnya seterusnya dia akan buat yang display total. Counter kedua, counter 2. Okey, 2 tambah 1. Okey, counter menjadi 3. Okey, dan seterusnya 3 kurang daripada 10, maka 3 adalah true. Okay, true. Maka kita masukkan, kita katakan ni, katakan kita enter number sini 30. Jadi 30 tambah dengan total kita kini adalah 30 tambah 30 adalah 30 tambah 30 adalah 60. 60. Okay, maka terusnya, okay, katakan kita buat 3. 3 tambah 1, counter menjadi berapa? Counter jadi 4. 4 true. 4 kurang 10, true. Okey, 4 kurang 10, enter number. Kat sini kita masukkan 40. Maka 40 kat sini kita masuk. 40 tambahkan dengan total yang terkini. 40 tambah 60 menjadi 1. Okey, menjadi
100. Maka seterusnya, kaunter tambah 1, kaunter menjadi 5. Oh, salah pen. Kaunter menjadi 5. 5 kurang daripada 10, true. Dia katakan 5 sini, enter number, saya masukkan. Katakan saya masuk 50. 50, okay, number ni, tambahkan dengan 100, total sini, maka dia akan menjadi 150. Dan begitulah yang berlaku untuk kaunter 6 dan yang seterusnya lah. Kaunter 6, kaunter 7, kaunter 8, kaunter 9, kaunter 10. Dan bila kaunter 11, 11 kurang daripada 10 apabila kaunter itu menjadi 11. Okey, bila kaunter 11, maka kaunter 11 dia adalah false. Okey, dia adalah false, maka dia akan end repeat dan dia akan display total yang terkini yang terdapat selepas daripada kaunter yang ke-11 tu lah. Maksudnya kaunter yang terakhir, kaunter 10, kaunter 11 dia false, dia akan display total pada kaunter yang ke-10. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan accumulation. Terima kasih. Assalamualaikum.